Ni cerita Sayyidina Aisyah pula. Cerita yang saya sebut awal cerita saat ni. Mengenai Sayyidina Aisyah dok buah. Ni cerita ni tengah malam berlaku dah. Baru cerita sedap. Atu tengah malam. Ni tengah hari cincin tengok atu. Tengah malam tak berani tengok. Tak devil lah mana. Ne? Kita ni kena belajar. Jangan ajar takut. Betul seorang tu semua takut. Tetapi belajar berani sikit. Kadang-kadang benda indah ini akan membawa syirik dalam hati kita sampai mati. Belajar agak berani sikit-sikit. Lebih-lebih lagi kita nak jadi suami orang ke apa. Takut pun belajar. Ingat tawakal, pergi kepada Allah Ta'ala. Takut tu ada perasaan takut tapi belajar berani. Ni menakut pahit. Bunyi kucing, yau, dia pula menusuk belakang bini dia. Berat kata malulah tok lelaki lagu ni. Oh. Jatuh standard kita. Orang jatuh ni kena berani. Rasulullah tengah semayang malam. Allahu akbar. Tengah duduk semayang molek-molek, mari jin, mari iblis buat gini. Depan Rasulullah. Rasulullah terkata terkejut ambo mojo ambo tak tapa. Nama Rasulullah kata, Rasulullah dah tengah semayang. Setok lagi, tengah duduk semayang Rasulullah. Duduk semayang dia tak sopan dengan kita, kita semayang Allah pitih tak masuk. Ah sudah, cari mana pitih. Nama, cari pitih mana lo? Nama, duduk semayang kita. Sebab tu jadi terkejut banyak tu. Rasulullah dah ingat tu. Ha. Tetapi Rasulullah nak ayak berasa air takut ni memang payuh nak buat. Kejadian, tak salah seorang tu jadi pengecut, jadi takut. Tak apa, tak apa, tak apa. Memang semangat takut tu kena ada. Baru dia kenal erti takut tu. Ha. Kalau Tuhan cabut berasa air takut, ada hikmah apa Tuhan buat takut tu. Asalnya takut tu kena tuju pada Tuhan. Tetapi kita silap tuju. Rasulullah tengok semaya. Rasulullah kata, eh gerai amboi. Kayak amboi cekik, demo amboi ikat di takdir masjid. Tengok Rasulullah. Rasulullah kata, kalau amboi tak teringat kepada cerita Nabi Sulaiman. Iaitu Nabi Sulaiman kata, ya Allah, ya Tuhanku. Nabi Sulaiman minta dengan Allah. Berikan kepada aku, ya Allah, ya Tuhanku, satu kerajaan. Penguasaan aku kepada makhluk yang orang lain tak boleh lawan kekuasaan aku. Semua benda takbir. Jin. Bukan kata manusia. Nabi Sulaiman ni cara. Penuh jujuk jin. Mari tanya. Mengadu masalah. Rumah hamba tak siap bila Nabi Sulaiman nak buat. No. Mari mengadu Nabi Sulaiman. Jin, binatang. Weh. Macam-macam. Ya tak naik kereta-kereta cahaya ni. Nabi Sulaiman kalau dia nak jalan. Dia duduk. Dia mari angin. Pop. Angin pun mari. Cebok tak kaki dia akak. Terbang. Bukan khayalan ni cerita mukjizat Nabi. Jangan dok koyak kata cerita. Ni cuba cerita orang Inggeris dok ayat cerita-cerita mengarut. Ni cerita Nabi, mukjizat Nabi. Nabi Sulaiman disebut di dalam ayat Quran kata dia. Apa dah? Angin tu. Syahru. Mana perjalanan sebulan boleh pergi seminggu dia. Yung jalan. Tak naik, terbang gitu ya bro. Siapa dia? Koli dia, wak istana dia. Hatu, jin, semua dok kerja. Dok cari mata, dok cari gapo dia, dok tepek di istana dia buat gapo dia. Hatu jin. Maka Nabi Sulaiman minta kekuasaan yang tidak orang lain tak boleh ambil dah. Maka katanya Nabi Muhammad, eh kalau aku tak segar. Tak segar dengan Nabi Sulaiman kerana Nabi Sulaiman kata jangan orang macam. Nabi Muhammad malah nak tunjuklah dia boleh juga pegang jin, pegang hatu. Tapi ambo ke segar. Kan nampak dia kata Nabi Sulaiman sebab dia minta dah dengan Tuhan. Biar dia seorang yang boleh menguasai jin yang kata dia. Ah ha, biarlah. Kalau tidak, ambo igak, ambo tambak di surga biar budak-budak buat main. Ha, kita tengok dalam hadis tu. Ambo akan tambak hatu tu hatu lah jin dulu. Tambak biar budak-budak buat main. Budak pula buat kain nak kot jin. Nama, kalau Rasulullah kata kalau ikut air ambo. Ambo pernah cekik tengah semaya cekik jin. Dia nak mari duk kain nak ambo tengah semaya. Belenja tu biar Elio. Sejuk sirah tangan ambo. Tu Rasulullah. Ni cara percaya kot jin. Hai, tak ada jin ni hatu ni. Jangan jadi ukur rafak kak. Syirik benda lagu ni. Ni dia mengaji dengan ustaz pakai suruh betul. Betah hatu raya, betah hatu gapo dia. Lo ni kau pandai sebab tak bomo dah. Ni belajar benda khurafak pula bukan hajar hadis. Baca kitab Syama'i, mari mano hatu laut, hatu gapo dia, mambai tanah ada belako dah. Oh, kita nak royak biar masuk dengan suasana kita dah contoh. Contoh pun ambil cerita sengoti ni. Bukan kata cerita ni rekod aku ambil TV 3 ko, Misteri Nusantara ko. Edok tu hok dari TV, dari TV lah hok ni hok bagi sengoti nah. Jadi dalam hadis pun Nabi ada bermuamalah. Begau juga nak kata jin ni bagi ada. Dalam Al-Quran ada satu surah dipanggil surah jin. Orang lain ni percaya kat jin. Oh, dok percaya kata. Ah. Paham tak si percaya? Oh, sakit ni sakit biasa ni. Apa dia gelepar lagu tu? Biasa ni penipal lo. Eh, tak cakap wui panado dah muka lain dia ni. Eh, kuat dia mau percaya. Sikit-sikit hatu, sikit-sikit hatu. Ah. Ambo ke mengaji Madinah, tak percaya benda lagu ni. Benda ni syirik-syirik bid'ah lagu. Nama. Kita ke mengaji. Oh. Ngaruk lagu.
biso pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cahaya kot jin. Kalau Nabi Muhammad dia cerita ke dia, dia kata kurafak kali Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad ni syirik dah Nabi yang hidup cahaya sangat kat kot jin ni. Berkalinya buat lagu tu berkali. Orang lah ni dah rasa lebih tauhid daripada Nabi Muhammad. Payah selalu ngaji sikit kat rasa aling selalu.